Pemirsa Hitam Putih, malam ini saya punya satu bintang tamu lagi yang lebih menarik lagi, yang pasti lebih heboh lagi, dan dia akan menceritakan tentang kronologis penyanderaan. Kita langsung sambut saja. Silakan Mbak Cika dipanggil saja. Baiklah, ini mungkin saya nggak tahu pernah jadi korban apa, langsung aja kasih tepuk tangan biar bintang tamu yang satu ini bisa keluar. Silakan tepuk tangan untuk bintang tamu yang satu ini. Tuan rumahnya, kita tamunya duluan datang loh. Iya, memang sekarang sudah kebalik dunia. Gitu. Betul, Pak, betul. Permisi, saya mau nyetrap dulu bisa. Oh, maaf, Anda duduk di sana. Kalau yang terlambat bisa orang berdiri ya. Iya. Jangan duduk di kursi orang. Enggak ada saya, acara kagak jalan. Ah, ada enggak ada kamu acara tetap jalan, tenang saja. Ya, ada Anu, ada Billy. Ya, Anu bisa jadi host, Billy diam saja sudah menarik kok. Oke, kita membahas tentang tadi, kita bahas apa tadi nih? Tadi bahas macet. Oh, bahas macet. Nggak bahas penyanderaan, Mas. Oke, penyanderaan di dengan Abu Sayyaf ya? Benar. Jadi kalau nggak salah Abu Sayyaf itu terbentuknya tahun 89 oleh Abdurrazzaq Abu Bakar Janjalani. Dimana beliau itu belajar tentang hal tersebut sampai ke Suriah dan mendapatkan dana sekitar 6 juta dolar dari Osama Bin Laden untuk membuat sebuah pergerakan di Filipina sehingga terjadi sampai detik ini. Nah, yang menarik adalah memang ketika sebuah pemerintahan berhadapan dengan terorisme, kita menganggapnya terorisme ya, itu biasanya tidak dibolehkan terjadinya negosiasi gitu. Karena kita seharusnya tidak bernegosiasi dengan teroris. Nah, ini menjadi sebuah dilema nih kalau kita bicara begini. Gimana? Menurut Anda sendiri gimana? Ketika terjadi sebuah penculikan atau penyanderaan, kan kita sendiri tidak boleh bernegosiasi dengan mereka sebenarnya. Iya. Ya, kalau negosiasi boleh sih, Mas. Iya, tapi maksudnya tidak boleh takut, tidak boleh kalah, ya. Tidak boleh membayar uang tebusan, terutama negara. Betul. Jadi kalau misalnya ini kan ada bapak dari korban, kita bukannya tidak ingin begitu, Pak ya, tapi memang membahayakan misalnya warga negara Indonesia lain yang kemudian bisa menjadi sasaran empuk karena mereka akan lihat kalau kita ambil warga negara Indonesia, oh kita bisa minta tebusan, sehingga akhirnya yang lain jadi rentan diambil. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan itu di luar pemerintah ya, kalau misalnya dari perusahaan mungkin mau berkomunikasi langsung atau ingin membayar tebusan gitu. Yang jelas kalau negaranya tidak boleh. Kalau negaranya tidak boleh. Nah, kalau dilihat dari sini sendiri bagaimana? Karena setahu saya bahwa negara Filipina sendiri tidak menyetujui bahwa negara pemerintah ikut bertindak dalam hal ini. Ya, itu yang juga sangat saya sayangkan sih sebetulnya, dengan segala hormat kepada konstitusi Filipina. Ya, kita tahu mereka juga punya aturan, tapi saya rasa ada juga prinsip kemanusiaan yang harusnya dikedepankan di atas itu. Begitu. Ada opsi misalnya ya Senatnya berini saja melakukan rapat kemudian memutuskan bahwa diperbolehkan gitu. Toh ini bukan operasi militer yang lain-lain, ini hanya upaya penyelamatan para penyandera. Ini operasi kemanusiaan sesungguhnya begitu. Jadi saya sesungguhnya agak menyayangkan sikap Filipina yang sangat rigid atau sangat kaku dalam penanganan ini gitu. Oke, kalau pada saat itu sendiri gimana kejadiannya? Saya yang mana? Yang disandera juga. Ya, waktu itu sih alhamdulillah ya bisa saja negara juga waktu itu menjemput sampai Jordan gitu ya, masuk. Hanya memang ketika itu karena dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya Irak ketika itu di tahun 2005, maka memang kayaknya juga ngirim pasukannya kejauhan gitu ya kalau misalnya ke Irak, sehingga yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan badan intelijen maupun tentara-tentara di negara-negara yang terdekat, karena negara Irak sendiri saat itu ya tidak punya tentara karena sedang dia habis-habis diserang gitu. Jadi tentara-tentaranya Saddam Hussein juga sudah nggak ada ketika itu, Mas. Nah, di sini kan kita tahu bahwa negara Filipina sendiri tidak setuju kalau negara Indonesia ikut ini ya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana, Pak? Bapak maunya gimana? Bapak maunya bagaimana? Negara kita ikut terjun ke sana? Sebagai ayah dari anak yang disandera ini kita bicara. Iya. Kalau saya kan ini sudah mempelajari dari awal, saya lihat kayaknya negosiasinya untuk ke sana, pemerintah kan selalu mau masuk ke sana untuk ikut terlibat dalam, tapi sampai hari ini otorita Filipina, pemerintah Indonesia belum diizinkan masuk.
ya dari pihak perusahaan juga ingin masuk ke sana. Jadi kalau menurut saya barangkali sebaiknya, karena ini perusahaan kan juga dia memberi tiket baik untuk hal ini, dan sudah ada juga pernyataan dari beberapa, dari Menko Polkam juga, dari Pak Menteri Pertahanan kemarin saya lihat di televisi juga, dia bilang ya kalau perusahaan mau bayar ya silakan aja. Yang penting pemerintah tidak terlibat dalam hal pembayaran itu, karena kita juga menyadari bahwa itu kan harga diri, ya harga diri negara. Jadi ini saya lihat Indonesia harga diri, Filipina jaga gengsi gitu. Indonesia jaga Indonesia harga diri. Harga diri, Filipina jaga gengsi. Jaga gengsi. Ya. Wow. Nah, itu kalau semua itu jadinya dua. Saya lihat seperti itu. Jadi saya minta kalau mudah-mudahan Pak otorita Filipina dia melihat ini kami di sini di wawancara ini, agar diberikan keleluasaan kepada ini perusahaan untuk pembayaran tersebut demi kebebasan kepada ke-10 santa tersebut. Dan jangan sampai ada agresi militer, karena kalau agresi militer saya yakin risiko paling tinggi kalau agresi militer. Kalau agresi militer. Jadi Anda tidak setuju terhadap agresi militer untuk penyelamatan ya? Saya tidak setuju saya kalau tidak setuju. Militer, Anda ya. Lebih setuju bahwa perusahaan ya, membayar. Iya, diadakan negosiasi untuk pembayaran. Tapi apakah Anda yakin bahwa yang diinginkan oleh Abu Sayyaf ini adalah uang sebenarnya? Karena kalau kita bicara tentang terorisme belum tentu uang. Bisa saja setelah uang diberikan ternyata tidak dikembalikan para sandera. Tapi saya melihat berdasarkan pernah saya baca artikel-artikelnya beberapa ya, Abu Sayyaf ini saya lihat, dan beberapa pengamat juga saya tanya, Abu Sayyaf itu hanya menginginkan itu loh, seperti itu. Ya mungkin semacam ini kompensasi, dia minta, ya karena kita juga tahu di sana dia mata pencariannya dari mana. Ya dari mana sumber dana, ya kemungkinan seperti itu. Ya karena sudah terbukti kemarin, sudah malah dimunculkan di televisi salah satu warga negara Italia. Ya, dia bayar sekian M, ya bebas. Ya yang sudah 4 bulan, tapi namun kami di sini saya selaku orang tuanya salah satu sandera, ya jangan sampai berlarut-larut ini. Jadi menurut Bapak bahwa pergerakan Abu Sayyaf ini memang membutuhkan uang untuk dana pergerakannya gitu? Saya yakin seperti itu. Saya yakin seperti itu, oke. Bapak Mutia sendiri gimana? Benar nggak itu? Jadi kalau kelompok seperti ini, Mas Deddy, kayak waktu itu saya gitu ya, dibilangnya kan mujahidin ya, kalau ini kan Abu Sayyaf. Mereka itu bisa berbeda-beda satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi persisnya kelompok Abu Sayyaf yang mana, ranting yang mana gitu akan berbeda sekali dengan kelompok-kelompok Abu Sayyaf yang lainnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan, apalagi ini kan komunikasinya kepada perusahaan saja ya. Yeah. Kalau tidak salah tidak ada, mereka kalau waktu saya itu mereka berhubungannya langsung kepada negara. Jadi mereka menyampaikan pesan bahwa jika negara ingin Mutia Hafid selamat, maka presiden harus mengklarifikasi gitu. Jadi negosiasinya langsung kepada pemerintah, tapi dalam hal ini kepada pihak perusahaan. Jadi kita tidak bisa memastikan betul ini kelompok yang mana, motivasinya ya, apa, sulit itu untuk sulit. Diterkai, ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada negara, salah satu dari negara Italia yang bebas karena bayar. Iya. Itu yang bayar negaranya atau? Lalu banyak disiarkan di TV saya lihat, ya karena pada saat pertama kali ditangkap ini saya ditelepon oleh perusahaan bahwa dia minta langsung tebusan, langsung komunikasi ke perusahaan. Pada saat dia ditangkap, pihak perompak ini menghubungi pihak perusahaan, perusahaan langsung dia bilang dia minta 50 juta peso, nah, langsung bicara uang begitu. Jadi saya analisa, wah berarti dia yang bayar, ya, berarti ya, Pak. Ya dia memang betul-betul ini perusahaan yang didesak ini. Seandainya uang tidak diberikan, berisiko kayaknya. Karena sudah upaya-upaya negosiasi, ya artinya kan ya masalah negosiasinya kan itu bukan domain kita ya. Ya antara pemerintah mungkin, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu sama pihak perusahaan gitu. Tapi yang jelas pihak perusahaan dengan pemerintah dia meyakini bahwa kami akan membebaskan sandera tersebut dalam keadaan selamat. Yang selama ini statementnya seperti itu. Jadi itulah yang kami harapkan seperti itu. Oke, jadi yang mau dibayar atau tidak ya tidak ada masalah buat kami. Yang penting keselamatan. Yang penting anak kami diselamatkan dan semua teman-temannya begitu. Oke, tapi Anda tidak setuju dengan adanya agresi militer ya? Wah, Anda setuju seperti yang kemarin yang terjadi di Basilang itu. Wah, kita kan
orang tuanya pasti wah mati sudah serangan ini masuk ya. Ya, serangan masuk ternyata konfirmasi dari Kemenlu langsung menelpon ke kami. Ya, itulah kami sangat berterima kasih kepada Kemenlu. Setiap kejadian itu dia bilang, "Wah, itu kejadian di sana, Pak. Pak Mansur," dia bilang, "enggak ada kaitannya dengan itu." Ya, ya kita orang awam masalah perang seperti itu ya mamanya kan was-was. Wah. Jangan-jangan dia bilang sudah perang situ anak kita juga dihabisi di dalam. Selanda ini saya baru ditelepon dari Kemenlu, sabar dan minta kamu berdoa bersandar kepada Yang Maha Kuasa, minta pertolongannya, semoga juga Abu Sayyaf ini dibukakan pintu hatinya ya, agar dia rela melepaskan anak kami yang ada di sana. Tapi memang agresi militer itu juga nggak semudah yang dipikirkan sih sebenarnya, karena based on true story, nonton Captain Phillips. Okay. Ada satu film Tom Hanks yang based on true story, itu judulnya adalah Captain Phillips. Ya, kalau misalnya Anda nonton, kalau nggak nonton ada ketinggalan sebuah film bagus. Itu adalah cerita. Anu nonton Captain Phillips tuh? Nonton pasti kalau Anu. Itu untuk menyelamatkan satu orang saja butuh rencana yang gila-gilaan kan, negosiasi, rencana gila-gilaan dan luar biasa hanya untuk menyelamatkan satu orang. Dan itu berhari-hari ya, menyelamatkan satu orang itu berhari-hari. Itu based on true story, sampai kalau tidak salah semua terorisnya meninggal kecuali satu orang, kecuali kepalanya ya, kecuali kepalanya. Dan itu benar-benar hanya menuntut uang pada saat itu ya, ya. Dan itu uang nggak diberikan ya, uang tidak diberikan. Kepalanya dibawa ke kapal induk, lalu yang sisanya dieksekusi. Kepala terorisnya dibawa ke kapal Amerikanya untuk negosiasi. Terorisnya dihabiskan di kapal tersebut. Nah itu ada satu kisah yang menarik. Jadi ada satu adegan yang menarik bahwa si Kapten Phillips-nya ini diberikan baju sama negosiatornya, suruh pakai baju warna kuning. Supaya ceritanya bajunya udah lusuh karena udah berhari-hari, disuruh ganti baju warna kuning gitu. Dan itu dipakein baju warna kuning sama terorisnya. Ternyata baju warna kuning itu menjadi sebuah target ketika para sniper ingin menembak para teroris itu. Dia bisa melihat siapa yang pakai baju warna kuning untuk tidak ditembak. Jadi dia bisa melihat siapa yang pakai baju warna kuning untuk tidak ditembak. Ini based on true story. Dan itu nyelamatin satu orang. Dan itu, wah, upayanya luar biasa, susahnya luar biasa. Jadi agresi militer pun sebenarnya nggak semudah apa yang kita bayangkan, serang-serangan dan sebagainya. Biasanya pasti akan berjatuhan korban yang banyak, pasti akan seperti itu. Oke. Nah, pada saat Mutia dulu diselamatkan gitu ya, itu siapa yang merencanakan penyelamatan itu siapa? Jadi karena kita yang disandera, kita nggak tahu persis. Tapi yang saya diceritakan waktu itu, pertama kan upayanya tuh ini mas, upaya pendekatan kultur. Jadi semua yang dianggap bisa mengetuk hati kelompok ini dimintakan, direkam permohonannya dan ditayangkan di seluruh televisi gitu. Jadi waktu itu mulai dari Ketua Umum Muhammadiyah, NU, tokoh-tokoh agama lah terutama, karena di sana kan juga dihormati gitu tokoh agama. Bahkan waktu itu misalnya Abu Bakar Ba'asyir dari dalam tahanan, karena dianggap mungkin nama Abu Bakar Ba'asyir juga di sana dikenal oleh para penyandera ini, juga dari tahanan diminta oleh pemerintah untuk meminta melakukan permohonan di depan kamera gitu. Orang tua, istri dari Budianto, kameramen saya, dan kemudian ya presiden juga ikut bicara untuk memohon pembebasan warga negaranya gitu. Mungkin mereka karena ya memang bedanya adalah kalau mereka dengan pemerintah langsung gitu. Jadi ketika ditayangkan, wah banyak sekali ya presiden, ada kali 10 orang lebih masuk itu yang ditayangkan. Mereka juga melihat bahwa Indonesia betul-betul berusaha ya sampai. Dan pada saat itu tidak ada tuntutan uang ya. Tadi saya cerita sama Cika. Jadi sebelum mereka minta macam-macam, saya sudah bilang duluan karena saya di Sandra tuh 2005 Februari, kita baru saja tsunami Desember 2004. Bahkan Februari 2005 pun itu masih keadaan di Aceh masih luar biasa menyedihkan gitu. Jadi saya, dan ini kan tayangan tsunami kan kemana-mana termasuk di Irak. Jadi saya bilang, Anda apa tega? Kita baru saja kehilangan 300 ribu orang. Kalau misalnya Anda minta uang tebusan ke pemerintah yang baru saja kehilangan 300 ribu orang, saya rasa nggak akan bayar tuh pemerintah. Saya udah ngomong gitu duluan. Anda gitu di depan. Takut begitu? Takut. Tapi kan
sama saja kalau mereka minta tebusan juga ya takut juga kalau nggak dibayar ya sama saja gitu. Jadi dari awal kita mencoba mengeliminir itu gitu. Oke, jadi gitu. Oke. Tapi saya mau tanya perasaannya seperti apa pada saat ada di sana? Ya waktu awal, apalagi waktu awal diculiknya yang paling menakutkan tuh Pak, ketika awalnya diculik kita nggak tahu kita mau disandera atau mau dibunuh gitu. Jadi ya waktu itu ya wah udah nih udah nggak balik istilahnya udah seperti itulah perasaannya. Sampai pas di mobil itu kan ditutup matanya, terus senjata di sini kok nggak ditembak-tembak ya udah lama gitu. Udah lama-lama saya pikir kok lama sekali. Dan ketika saya dibuka mata tutup matanya saya lihat 2 jam dari terakhir sebelum saya ditutup itu saya memang sempat lihat jam mas. Wah 2 jam berarti dibawa jauh terus gurun, wah ini namanya penyanderaan nih bukan pembunuhan gitu. Baru saya tahu di situ bahwa ini penyanderaan. Nah setelah itu mulai berpikir, kalau awalnya ketika diculik udah nggak mikir karena pikirnya juga sudah selesai gitu. Nah ketika disandera lihat gurun, lihat ada gua, wah ini disandera, ngomong apa ya, bersikap seperti apa ya, itu yang mudah-mudahan di antara pemirsa hitam putih tidak ada yang diculik, tapi kalau bisa menjadi tips ya berusaha tenang ketika itu mas. Makanya saya sempat kepikir bahwa menjelaskan bahwa kita muslim, saya baca beberapa ayat lah ya yang meyakinkan mereka bahwa kita betul-betul muslim. Kemudian termasuk dengan mengarang cerita bahwa di Indonesia ini semua orang cinta dan senang kepada warga Irak. Emang betul sebagian besar kan kita exaggerate bahwa semua orang supaya melunakkan hati mereka langsung. Kemudian saya bicara tentang itu, nggak mungkin kita bayar ransom atau uang tebusan dan lain-lain. Oke, baik. Nah, Pak mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk pemerintah kita terakhir? Untuk policy statement-nya gitu. Baik Pak, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Hitam Putih yang menyiarkan ini, dan tak henti-hentinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang betul-betul sudah maksimal hampir tiap hari diadakan negosiasi, dan Kemenlu juga hampir tiap hari menelpon ke kami dari pihak perusahaan juga. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Terus yang pemerintah di Sulawesi Selatan, Gubernur, Pak Wali Kota selama ini juga kooperatif ke kami, khususnya di kecamatan kami di Kecamatan Manggala, dan Pak Lurah, dan yang Bupati Luhut Timur beserta Wakil Bupati Luhut Timur. Melalui tema ini kami minta, kalau bisa di dalam audiens ini kami minta sama-sama mendoakan ya agar anak kami dan teman-temannya itu diberi kemudahan dan dapat kembali bersama-sama kami dan lainnya kepada keluarga masing-masing di daerah. Untuk itu kalau memang ada batu Mas Didi Pak, saya mohon supaya yang ada di audiens ini dan juga penonton yang menyaksikan acara ini, saya mohon diberikan doa kepada 10 sandera yang ada di Abu Sayyaf sampai hari ini belum ada kepastian kapan dia bisa dibebaskan. Baik. Ya. Untuk Pak Presidennya sendiri mungkin ada yang mau disampaikan? Ya kepada Bapak Presiden yang mudah-mudahan menyaksikan acara ini, terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Presiden yang selama ini juga telah memberikan andil dalam hal ini. Untuk itu saya memohon agar betul-betul diperhatikan kami ini, kepada warga kami ini, karena anak kami yang disandera itu adalah tumpuan harapan saya yang dia mencarikan nafkah dan membiayai kami dan adik-adiknya cita-citanya. Pak, bantulah kami ini Pak. Terima kasih banyak kepada pemerintah selama ini sudah maksimal untuk membantu. Namun kita terkendala Pak dengan adanya otorita Filipina yang sampai saat ini. Terima kasih, dan saya yakin juga bahwa pemerintah Indonesia juga tidak berhenti-hentinya memerangi terorisme, karena kami juga negara yang tidak menerima adanya terorisme di Indonesia. Jadi saya yakin bahwa pemerintah kita juga sudah semaksimal mungkin dan pasti akan berupaya lebih lagi untuk menyelamatkan para sandera. Ya, terima kasih buat pemerintah kita. Terima kasih juga buat kamu udah gantiin saya 2 segmen. Jadi saya tahu bahwa saya bisa telat, Sar. Jangan dong, Mas. Jangan lagi. Oke, baik. Terima kasih buat hadir di Hitam Putih. Kita akan lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.